Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Dan mari kita siapkan diri untuk kita masuki hadirat Tuhan. Kita bersyukur, bersuka cita di hadirat-Nya. Kita hendak baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena Tuhan mengadakan hari ini bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau sudah memberikan kami tidur yang baik, telah memberkati tidur kami, dan Engkau menjaga dan menyertai kami, sehingga hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang juga berasal daripada-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk terus menjalani kehidupan yang penuh dengan anugerah-Mu ini. Kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca Yesaya pasal 10 pada ayat 20 sampai dengan ayat 27. Sisa Israel diselamatkan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayungkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Demikian Yesaya 10 ayat 20 hingga 27. Di ayat 27 bagian A tadi kita lihat, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata begini di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang disebut ya, dan itu merupakan
janji Bapa, ya kan? Ini telah digenapinya pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Setiap orang percaya harus memiliki kerinduan besar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena kuasa Roh Kuduslah yang mampu membebaskan semua belenggu dan kuk dalam kehidupan semua orang. Dengan pertolongan Roh Kudus, setiap orang percaya dimampukan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Dan seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 12, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tanpa pertolongan Roh Kudus, apa yang disampaikan oleh Yesus ini tidak akan terjadi. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika hendak terangkat ke surga, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." Itu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Artinya, Elisa merindukan urapan yang sama yang dimiliki oleh Elia. Karena Elisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Elia. Urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat yang sanggup mengubah hidup seseorang secara permanen. Semasa melayani di bumi, Yesus Kristus dipenuhi oleh urapan dari tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi ini berbicara tentang surga. Sehingga di setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang heran dan ajaib. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, urapan inilah yang menarik banyak orang untuk berbondong-bondong datang kepada Yesus. Di mana Kristus berada dan kemanapun Kristus pergi, di situ pasti banyak orang yang mengikuti Dia dan diubahkan hidupnya. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, dan yang terbelenggu kuasa gelap dilepaskan. Pelayanan Yesus Kristus selalu berdampak dan dipenuhi dengan urapan surgawi. Mengapa? Karena Ia selalu bersekutu dengan Bapa. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pun dapat mengalami urapan Roh Kudus-Nya asalkan kita senantiasa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tanpa keintiman, tanpa kekariban dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami kuasanya. Sebab urapan dari Tuhan bisa lenyap bila kita jarang bersekutu dengan sepemberi urapan itu dan tidak taat pada kehendaknya. Ya, jadi pengurapan itu akan hilang, ya kan? Kalau kita tidak taat, kalau kita malas bersekutu dengan Dia tanpa penyertaan Roh Kudus, apa yang saudara kerjakan tidak akan menghasilkan kuasa. Itu sebabnya setiap kita membutuhkan pengurapan dari Roh Kudus. Membutuhkan Roh Kudus itu sendiri supaya setiap pekerjaan, pelayanan yang kita lakukan itu berdampak menghasilkan kuasa, ya kan? Dan nama Tuhan yang selalu ditinggikan, dimuliakan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari firman-Mu bahwa Roh Kudus begitu sangat penting bagi kehidupan kami. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Karena itu kami mohon Tuhan mengurapi kami dan Roh Kudus berdiam di dalam hidup kami. Kami juga sadar Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus itu bisa hilang kalau kami tidak hidup intim dengan-Mu dan tidak taat pada kehendak-Mu. Karena itu biarlah kami diberikan roh yang taat dan roh yang mau selalu hidup melekat kepada-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas, seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di hari ini. Apa yang dikerjakan berhasil, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, masa depan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada